Ini adalah ilustrasi zaman purbakala pada hewan-hewan predator karnivora. Mari kita simak pembahasannya. Tyrannosaurus atau T-Rex merupakan salah satu hewan teropoda besar yang paling banyak dikenal di dunia. T-Rex hidup di benua Amerika Utara bagian barat, telah ada di dunia sejak 65 juta tahun yang lalu. Tyrannosaurus adalah hewan karnivora yang memiliki panjang 14 meter dengan tinggi mencapai 6 meter dan dengan bobot sekitar 14 ton. Walaupun masih banyak hewan teropoda lain yang memiliki tubuh lebih besar daripada Tyrannosaurus, T-Rex tetap menjadi predator yang ditakuti dan menjadi ancaman semua hewan yang hidup di darat. Hingga saat ini, terdapat 50 spesimen T-Rex yang telah ditemukan di muka bumi oleh beberapa ahli. Hewan reptil ini sangat rakus dan selalu memakan hewan purba lainnya yang terlihat di hadapannya. Seorang pakar paleontologi, Steve Brusset dari Universitas Edinburgh, mengatakan bahwa selain memiliki kekuatan, ternyata hewan ini memiliki kemahiran dalam memangsa targetnya. Dengan tubuh berukuran bus dan rahang yang kuat yang dapat meremukkan mobil sekali gigit. Namun, walau terkesan monster, ternyata T-Rex saat membawa anaknya menggunakan mulutnya dan giginya dengan cara yang lembut. Demikian pembahasan hewan reptil purbakala kali ini. Silakan diskusi di kolom komentar untuk pengetahuan dunia lainnya. Sampai jumpa pada fakta unik, aneh, hingga misteri lainnya.